الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا جمعة yang dikasihi sekalian. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir dengan pesanan yang sering diulang setiap kali khutbah disampaikan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa yang sering disebut setiap kali khutbah disampaikan? Satu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz sedang mengagih-agihkan buah-buahan hasil negara kepada masyarakat dan rakyat yang miskin, mengagihkan buah-buah. Tiba-tiba Umar Abdul Aziz mendapati anak kecilnya yang berusia 6 tahun ambil sebiji epal makan. Umar bin Abdul Aziz terus merampas epal tersebut dan mencubit pipi anaknya. Lalu si anak kecil ini menangis dan pulang ke rumah. Setelah selesai Umar bin Abdul Aziz membahagikan buah-buah tersebut, dia pulang ke rumah. Isterinya bertanya, "Bang, anak kita balik menangis tadi. Katanya abang ambil buah yang dia sedang makan dan abang mencubit pipinya. Kenapa, bang?" Kata Umar bin Abdul Aziz, "Wahai isteri kesayanganku, tadi masa aku rampas epal dari tangan anak kita, aku terasa seperti mencabut jantungku sendiri, pedih, sedih. Tetapi wahai isteriku, itu bukan hak kita, itu hak rakyat jelata. Aku takut kerana sebiji epal yang aku biarkan anak kita ambil yang bukan hak kita, kerana sebiji epal itu aku disentuh oleh api neraka di hari akhirat nanti." Ni makna takwa, tuan-tuan. Ini takwa yang kita remind setiap kali khutbah disampaikan. Bahkan Allah Ta'ala menyatakan, Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang benar-benar bertakwa, Allah Ta'ala janjikan jalan keluar apa saja masalah dalam hidupnya, makhraja, jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini takwa. Peluang bisnes dia tolak, sebab apa? Terlibat dengan rasuah. Takwa, dia tolak. Allah janji rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang lain. Peluang dapat harta secara tipu, harta pusaka, dia tolak. Takwa. Allah janji rezeki lain yang tidak disangka-sangka. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, bahkan Allah menyebut di dalam Al-Quran, nilai kemuliaan manusia juga diukur dengan takwa. Bukan kekayaannya, bukan pangkat dan keturunannya. "Inna akramakum indallahi atqakum," sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Dia orang kaya, bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Dia orang miskin, bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Dia anak muda, bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Dia orang pencen, bertakwa, dia mulia di sisi Allah. Dan begitulah sebaliknya. Marilah kita berusaha untuk menjadi suami yang bertakwa, menjadi ayah yang bertakwa, menjadi bos yang bertakwa,
menjadi staf yang bertakwa, menjadi jiran yang bertakwa, menjadi ahli politik yang bertakwa, menjadi ahli perniagaan yang bertakwa, menjadi orang pencen yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, apa perasaan kita apabila mendengar berita seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri? Ibu yang mengandung dan melahirkannya, dia berzina dengan mak dia. Wal'iyadu billah. Sudah pasti kita merasa keji, teruk. Kenapa sanggup begitu? Tapi inilah yang disebut perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa orang yang terlibat dengan riba. Yang paling ringan dosa riba ialah seumpama seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ikut syarat Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba 73 baban, aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu." Riba ada 73 bab, 73 jenis riba, banyak. Yang paling ringan, mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu. Yang paling ringan dosa orang terlibat dengan riba seumpama ia berzina dengan ibunya sendiri. Wal'iyadu billah. Macam mana ada di kalangan kita yang terlibat dengan dosa besar ini? Dosa yang dilakukan oleh golongan Yahudi, dosa golongan jahiliyah yang dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hijrah ke Madinah. Dosa yang Rasulullah melaknat orang yang terlibat dengannya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah melaknat orang yang makan riba, orang yang beri pinjaman berdasarkan riba, orang pinjam dan orang beri pinjam, penghutang dan pemiutang, wa katibahu dan yang mencatatnya, wa syahidaihi dan yang menjadi saksi agreement riba, witness. Dilaknat oleh Rasulullah, dan Rasulullah sebut di hujungnya, hum sawa, mereka sama saja dalam mendapat laknat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkata, saya terpaksa, dia yang bagi pinjam dan dia yang minta riba, saya yang kena bayar. Maka Imam Al-Khattabi menjawab kepada orang yang berkata, dia yang bagi loan, saya kena bayar aja riba. Jawab Imam Al-Khattabi, oleh kerana ada kamu yang tukang bayar, yang setuju untuk bayar, itulah wujud riba. Kalau kamu tak setuju nak pinjam, kamu tak setuju untuk bayar riba, riba tak akan wujud. Maka itulah yang Nabi kata berkongsi laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, beberapa ketika dahulu negara kita kecoh apabila ada cerita DNA babi ada dalam coklat. Kecoh. Memang itu diharamkan oleh Allah, babi diharamkan. Dan kita bimbang, kita termakannya. Seorang suami atau seorang ayah yang makan coklat ada babi di dalamnya, ya hatinya gelap, ya doanya tidak dimakbulkan oleh Allah. Si ayah itu, dia makan makanan ada benda haram. Tetapi seorang ayah yang membeli rumah dengan duit riba, terlibat dengan riba, habis isteri dan anak-anaknya tak berkat. Seorang suami yang membeli kenderaan dengan terlibat dengan riba, membawa anak-anak ke sekolah, menghantar isteri ke tempat kerja, pergi mencari rezeki dengan kenderaan yang terlibat dengan riba, dia merasakan, kenapa asyik ada masalah?
Kenapa tak selesai? Kenapa? Rupanya dari awal lagi dia tidak mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah taala menghilangkan keberkatan riba ini. Bahkan sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Allah menyuruh orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, ayat ni orang beriman dia akan terasa dituju pada dia. Orang tak ada iman dia tak akan rasa apa-apa dengan ayat ni. Allah Ta'ala menyebut, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan saki-baki riba yang kamu masih terlibat. In kuntum mu'minin. Sekiranya kamu benar-benar beriman pada Allah, tinggalkan saki-baki riba. Macam mana praktikalnya? Refinance. Macam mana praktikalnya? Keluar investment yang terlibat dengan riba. Walaupun rugi, walaupun banyak kerja, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman, tinggalkan saki-baki riba. Wa fa'illam taf'alu, fa'illam taf'alu, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kamu tak buat, maknanya kalau kamu masih tak tinggalkan terlibat dengan riba itu, maka isytiharkanlah perang daripada Allah dan Rasul. Allah, Allah isytihar perang. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebut, pada hari akhirat nanti Allah akan berfirman, berkata kepada manusia-manusia yang terlibat dengan riba, khudhu aslihatakum. Allah berfirman, pergi ambil senjata-senjata kamu. Ini saat nak berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini besarnya ancaman orang-orang yang terlibat dengan dosa riba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan dalam kehidupan. Ada disebut syirik, ada disebut sihir. Salah satu daripada 7 perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aklur riba, itulah terlibat dengan riba. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, ada yang berkata saya terpaksa, ada yang memberi pelbagai alasan. Sekarang alhamdulillah di tempat kita terdapat pelbagai alternatif, terdapat usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat daripada terlibat dengan riba. Tidakkah kita lupa peristiwa Isra' Mi'raj, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan satu golongan yang berenang-renang di dalam sungai darah. Malam Isra' Mi'raj, Nabi tengok ada satu kaum berenang-renang dalam sungai darah. Rasa hanyir, rasa kotor, mereka pergi ke tepian. Lalu dilontarkan batu ke dalam mulut mereka, kepada mereka. Mereka lari-lari ke tepian, dilontar batu kepada mereka. Mereka buka mulut, ada yang masuk batu di dalam mulutnya. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Maka Jibril menjawab, itulah golongan yang terlibat dengan riba ketika mereka masih hidup di dunia dahulu. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa shafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, ada yang sering menyalahgunakan ungkapan darurat. Saya nak beli rumah, tak ada loan lain melainkan riba, ni darurat. Berapa ramai insan-insan yang tetap berpegang
berpegang dengan iman, rela menunggu, rela berusaha, bahkan rela tidak memiliki sesuatu kerana semata-mata tidak mahu terlibat dengan riba. Ada yang beralasan semua orang ambil, maka saya pun rasa nak ambil jugalah. Sedangkan ini peringatan daripada Allah dan Rasul yang begitu banyak. Bahkan ada yang berkata, saya biasa bisnes 5-6 juta, sekarang dapat peluang projek 50 juta. Tiada funder lain melainkan cara riba, saya darurat menerimanya. Di mana darurat? Di mana darurat? Darurat kalau tak ambil mati, baru darurat. Ni kalau dia tak ambil, adakah dia akan mati? Tidak mati. Cuma kononnya terlepas peluang. Ingat Allah Ta'ala menyebut tidak berkat. Tidak berkat, duit dapat tapi hilang kebahagiaan dalam hidup. Duit dapat diburu oleh kompetitor, diancam. Tidak berkat, duit dapat anak-anak entah ke mana, isteri entah ke mana, kerana tidak ada keberkatan. Rumah masalah, bocor, tayar rosak, penyakit itu dan ini. Kata para ulama, ini di antara tanda-tanda hilang keberkatan apabila manusia masih lagi terlibat dengan riba. Dosa yang diisytiharkan perang oleh Allah, dosa yang diisytiharkan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada riba yang berlesen ataupun riba yang tidak berlesen. Maksudnya lesen itu ditentukan oleh manusia, yang pastinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga banyak memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan baginda dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda. Tak cukup dengan selawat, mempelajari ajaran baginda, mengamalkannya dalam kehidupan, memperjuangkannya, membantu golongan yang memperjuangkannya. Moga-moga kita istiqamah mengamalkan dan mempertahankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدي ووفق سلطاننا سلطان سلانغور سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم اهده ووفقه لتأييد المؤمنين لإقامة شريعتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kurniakanlah belas kasihan-Mu kepada mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami ketika kami masih kecil. Pada ibu bapa kami yang masih hidup, kurniakanlah kesihatan kepada mereka untuk beribadat kepada-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kekuatan dan kelapangan masa kepada kami untuk menghiburkan hati-hati mereka, ya Allah, untuk memenuhi segala impian di akhir usia mereka, ya Allah. Kami di tempat kami pada saat ini adalah hasil doa dan pengorbanan mereka, ya Allah. Pada ibu bapa kami yang telah pergi meninggalkan kami, jadikanlah tempat persemadian mereka sebagai salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Impunkanlah mereka bersama hamba-hamba-Mu yang soleh. Sampaikanlah kepada mereka pahala amalan soleh yang kami lakukan, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pasangan serta zuriat yang menjadi penyejuk hati kami, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pembantu dan pendorong kami untuk sentiasa taat kepada-Mu, ya Allah. Eratkanlah ikatan kasih kami dan kekalkanlah ia hingga ke syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dan pasangan untuk menjadi contoh yang terbaik pada anak-anak kami, ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai jahiliyah kami dan pasangan berjangkit pada anak-anak kami, ya Allah. Janganlah Kau biarkan perangai-perangai buruk kami dan pasangan diwarisi oleh zuriat kami, ya Allah.
Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Lembutkanlah hati-hati mereka, ya Allah. Masukkanlah nur hidayah-Mu ke dalam hati mereka. Jauhkanlah mereka daripada kawan-kawan yang jahat. Ya Allah, ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menunaikan solat. Ampuni kelalaian kami membiarkan mereka tidak menutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami bimbing, untuk kami doa mereka agar menjadi anak-anak yang rajin menunaikan solat, ringan menutup aurat, dan sentiasa mendoakan kami ketika kami berada di dalam kubur nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.